Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari Cinta Brian dan juga tentunya dari Joabba Jackson. Nah, Sobat Mimin, kabar terbaru saat ini tentu saja datang dari Joabba Jackson, yang dimana Joabba Jackson dan juga Cinta Brian selalu mempunyai kesamaan dan juga kemiripan, ya guys. Namun untuk kali ini, Joabba Jackson tengah begitu berbahagia berlibur bersama dengan keluarga di luar negeri. Berbeda halnya dengan Cinta Brian yang saat ini masih disibukkan dengan sejumlah aktivitas, yang dimana Cinta Brian sedang membintangi sebuah FTV bersama dengan Kalista Arum. Di sana terlihat keceriaan dan juga kekompakan Cinta Brian berusaha untuk menampilkan chemistry bersama dengan Kalista Arum. Walaupun beberapa fans yang mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak tertarik jika Cinta Brian diperankan ataupun dipasangkan bersama dengan Kalista, namun itulah sang produser, ya guys, yang memang memilih dan mencocokkan Kalista bersama dengan Cinta Brian. Dengan hal tersebut, kali ini Joabba Jackson pun menghabiskan waktu bersama dengan keluarga untuk berlibur dan menikmati momen-momen kebersamaan mereka. Namun tentu saja ada yang spesial dari Joabba dan juga Cinta Brian, yang dimana setiap berfoto mereka pun langsung mengacungkan kedua tangannya tanda berdamai. Setiap pose selalu saja seperti itu, ya guys, itu menandakan bahwasannya di antara mereka memang mempunyai kedekatan dan juga kecocokan. Hingga apapun yang selalu dilakukan oleh Cinta Brian dan juga Joabba Jackson tentu saja banyak kesamaan dan juga kemiripan. Itulah yang membuat para fans selalu suka dengan Cinta Brian dan juga Joabba Jackson jika mereka bersama, ya guys. Dikarenakan kecocokan itulah yang membuat para fans ingin baper dan juga ingin mempunyai rasa yang sangat begitu mendalam terhadap kedua pasangan ini. Walaupun mereka berbeda keyakinan, namun mereka menampilkan sejumlah chemistry yang sangat begitu berkesan bagi para penggemarnya. Nah, Sobat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.